Oke, lo semuanya kembali di channel gue. Jadi di video kali ini gue bakal coba main game Naruto Storm 4 mod lagi. Dan di video kali ini gue bakal cobain si Teuchi ya, karena waktu itu banyak yang minta buat cobain si Teuchi lagi. Sebenarnya ini Teuchi udah pernah gue buat, cuman itu kayaknya 5 bulan lalu deh, udah lama banget pokoknya ya. Jadi di sini gue bakal coba buat ulang maki si Teuchi, dan kita bakal cobain karakter-karakter yang ada di sini ya. By the way, ini modnya beda ya dari yang kemarin-kemarin gue pakai guys. Jadi di sini mungkin kelihatannya karakter lebih banyak kali ya, mungkin ya. Lebih banyak guys kayaknya ya, kayaknya. Ya udahlah, biar enggak terlalu lama, kita bakal langsung cobain aja di sini Teuchi-nya ya. Oke, karena tadi gue bingung melawan siapa, kira gue lawan si Naruto aja ya. Kita akan melawan orang yang sering mampir ke toko kita, guys. Dan Teuchi ini adalah anggota Otsutsuki, teman-teman, dan dia adalah seorang Jinchuriki ekor 10 ya. Tuh, keren banget kan? Buset, buset. Kita kamehameha dulu. Santuy-santuyin aja ya. Ini sebenarnya ngambil movesetnya si Obito sih guys. Cuma menurut gua cocok aja ya, soalnya kan lagi sempet rame juga tuh yang katanya Teuchi punya Rinnegan aja. Walaupun itu cuma candaan doang sih, cuman kayak lucu aja gitu. Kan matanya Teuchi kayak selalu tertutup gitu ya, sipit. Matanya pokoknya nggak pernah kelihatan dah. Itu katanya kalau dibuka ini guys, matanya Rinnegan aja. Di luar nalar coy. Teori sih teori ya, cuman masuk akal juga lah. Anjir, Rinnegan cok. Kan ada itunya juga tuh kadang, apa, sampai ada fotonya itu guys, dibikinin fan art gitu ya, kayak versi manganya gitu. Pokoknya jadi inilah, bener-bener kayak ini anjing, kayak six pack. Fuma Shuriken, bedanya mau liat ultimate agak. Santuy ya, sabar ya, sabar. Si Cakra dulu guys, si Cakra dulu. Nih coba nih ya. Kena pis. Nah, langsung kita ultimate kan di sini. Bam. Tadi hampir pengen kabur dia tuh tadi. Udah bergerak soalnya. Ini dia, Bigon. Bam. Gimana guys? Sabi gak cuy? Mulai awaken gak? Nanti lah ya di ronde 2 guys. Kita kill dia dulu ya di sini. Nah. Kita bisa awaken guys nanti di ronde 2 ya. Tadi gua sengaja harus nge-kill dulu soalnya kalau awaken sekarang ntar keburu mati Naruto-nya. Tadi soalnya udah sekarat ya. Eh buran bang, pukulin gua. Buran, pukulin gua. Nah, rasengan boleh dah. Bam. Anjir, sakit banget cu. Buset, kayak ultimate. Ngotak dikit lah. Sakit banget guys, gila. Nih, wakena tuh ya. Wakena bos, nunggu boku nih bos, enggol dong. Aduh sayang, untuk skill satunya Obito waken tuh aneh banget ya, sumpah. Kayak terlalu deket banget guys jaraknya tuh ya. Siapa juga anjir yang mau deketin kayak gitu. Malah bagusan skill yang utama ini ya, yang biasanya cuy, yang kayak apa, kamehameha gitu ya. Tuh, nggak kena anjir. Kayak tidak ada gunanya cok. Mendingan ini skill satunya versi ini ya. Isenin. Oke, santuy. Kita skill satu dulu. Bam. Aduh, nggak kena guys, nggak kena guys. Skill satu dulu. Bam. Aduh, nggak kena lagi jir. Oke, santuy. Kita kamehameha terus ya, kasihan banget. Udahlah, kita langsung clearin aja biar nggak terlalu lama yuk. Anjir, gue yang mati cok. Abis ini kita pakai Ayani atau nggak usah guys, next time aja kali ya Ayani ya. Next time aja guys, kita di sini nyobain mod yang lain dulu. Karena ini mod yang ini tuh versinya lebih banyak ya. Cuman emang gampang nge-crash sama sound efeknya tuh masih banyak yang hilang-hilangan teman-teman. Kekurangan di situ doang ya. Intinya kalau pakai mod ini tuh jangan 2 versus 2. Kalau 2 versus 2 tuh rawan nge-crash lah pokoknya. Nah, kita cobain dulu di sini ya. Di sini ada siapa aja? Banyak banget, cuk tuh. Ada Rock Lee ini gerbang 6. Kemarin tuh banyak yang minta juga tuh kayak, "Bang, mod Rock Lee ada ga? Guru gue ada ga?" Jawabannya nggak ada, teman-teman. Nggak ada ya. Sebenarnya ada tapi berbayar dan harganya $20, cok. Sekitar 400 ribuan ya. Gue mendingan buat makan ya 400 ribu mah. Oke, di sini gue bakal coba cari-cari dulu ya. Apakah ada mod yang seru? Ini Yoroi gue jadi penasaran nih. Modnya seperti apa, cuy? Yoroi Towa. Waduh ini. Coba yang pakai Nio, pakai si Yugao. Ini gue seinget gue dia misi lawan siapa ya? Lawan Kakashi mungkin ya. Lawan jangan Naruto lagi jir. Jangan Naruto lagi guys. Gue lupa ini Yugao lawan siapa tuh teman.
Gue lupa. Tapi gue inget rambutnya ya. Rambutnya tuh gue inget cuy. Cuma gue emang udah agak lupa aja jam isinya ngapain. Coba kita lihat ya, Yugao ini movesetnya seperti apa teman-teman. Coba kalau yang tahu silahkan komen di bawah ya. Silahkan komen di bawah guys, karena gue udah lupa-lupa cuy. Dan gue masih, sampai sekarang tuh gue masih kepikiran. Eh, ini ngambil movesetnya siapa jir? Gue sampai sekarang masih kepikiran tanggal 17 nanti guys. Ada apa sih anjir dari si Naruto ini? Sama gue lagi nungguin ini nih di DLC Isiki ya, di Naruto Shinobi Striker itu katanya Januari guys. Januari keluar ya, semoga aja benar cuy. Karena emang udah ada trailernya sih. Trailernya udah ada guys, cuman tanggal pastinya belum tahu. Oke, dia skill angin ya. Itu skill anginnya itu kayaknya ngambil punyanya siapa ya? Skill angin buff gede gitu cuy. Punya Temari kah? Enggak deh, kayaknya bukan deh. Tuh ini menurut saya tuh juga kayak asing banget, cok. Coba kita ultimate tuh, ultimate-nya kayak mana sih? Kita pusingin dulu langsung ultimate. Ah, Kirin guys, ternyata ya. Kirin guys, punyanya si Sasuke. Cuman untuk movesetnya gue tadi gak tahu tuh punya siapa ya. By the way, ini darah kita kenapa masih full jir? Kok jadi kroco gini lawannya? Tadi pasan Naruto-nya ini ya, lumayan ya. Ini udah super hard kan? Oke, kita combo-combo dulu. Combo boy seperti apa guys? Bam. Oh, dia, kombonya batal jir. Si Kakashi-nya berhasil ngindar dia. Coba kita combo sampingnya seperti apa. Duh, dia pukul-pukul ya. Sama itu skill siapa teman-teman? Gue asing banget lagi. Lah, tembus tadi itu. Tadi shurikennya tembus guys. Tembus dia. Antara tembus kok ketahan sih. Ya yuk, biar gak terlalu lama dah. Wait. Kenapa darah kita gak berkurang guys? Jangan-jangan emang gak bisa berkurang ya. Kayak tadi kita kena hit deh. Coba pukul gua. Bang, pukul gua bang. Ngapa sih? Pukul gua. Lah, wah, gue baru sadar guys, gak bisa dihit jir karakter kita. Pantesan darah kita gak berkurang cu. Kagak bisa dihit ya. Iya. Pantesan gue kayak ada yang aneh, darah gue nih gak berkurang. Perasaan tadi gue kena hit loh. Oke, yaudah lah ya, kita clearin aja guys biar gak terlalu lama. Ngilang ya ternyata si Yugao ini ya. Aneh banget sih. Aneh. Coba kita cobain lagi yuk. Dari pen kali ya, dari pen gak? Mau gak guys? Terus kalau kita lihat tuh ada 6 pen ya. Di mod ini ada 6 pen guys. Cuman untuk suaranya tuh masih hilang-hilangan bos. Nih ya, coba kita cari dulu. Nah nih, tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 sama pen Yahiko ya. Mau nyobain gak sih? Mau nyobain gak guys? Kita pake ini aja coba yuk. Nih mukanya serem banget guys. Kita lawan si Jiraiya coba yuk. Kita coba lawan Jiraiya guys. Kita bakal lihat movesetnya seperti apa cuy. Gue mapnya di ini aja deh, Chunin Exam ya. Gue lebih suka yang terang-terang, soalnya kalau yang gelap-gelap tuh kayak skillnya susah-susah kelihatan guys. Coba ini aja movesetnya gimana cuy. Apakah kayak moveset pain biasa kah? Oh iya bener, kayak movesetnya pain biasa guys. Kayaknya untuk skillnya juga skillnya biasa standar ya. Yang bagus tuh yang Chikusodo yang satunya lagi guys, yang pendek tuh. Yang pendek ya, pendek suara cewek itu enak sih. Dia bisa nge-spawn burung-burung gitu. Ya kalau ini mah skillnya biasa sih. Wih, tapi lumayan guys, coba ultimate yuk. Ultimate-nya ngapain guys, bentar. Pusingin dulu, langsung ultimate, kena. Nice. Ya, langsung, bam. Itu kayaknya ngambil dari ini deh, dari cutscene yang di Storm 2 ya. Terus dipotong cuy. Bener gak sih? Cuma ditusuk gitu doang jir. Duh kataknya. Sabar bang Shinra Tensei. Malah disamperin lagi, kocak. Bentar kita majuin lagi. Aduh. Coba tiltan dia ngapain sih. Bentar guys, sabar. Oh dia tiltan lari. Dia tiltan lari doang guys. Gue kira bakal ngapain gitu ya. Nih tuh ya. Tadi tapi kayak cuma sebentar doang, jir. Aneh ya versi mode yang ini. Tapi sebenarnya ada yang bagus, guys. Yang bagus tuh Surado. Surado tuh yang nembak-nembak ya. Pain yang nembak, terus ada pain yang gendut tuh. Yang bisa nyerap semua serangan ninjutsu, jir. Itu juga bagus di sini. Intinya mode sebenarnya banyak sih.
Cuman emang tidak sekompleks mod yang sering gue mainin aja ya. Oke, kita majuin lagi. Jiraiya, kamu harus kalah di sini. Maafkan aku Jiraiya, ini combo atas nih ya. Jangan kabur dong please. Oke. Coba kita combo sampingnya yuk. Oh, ini RTK tuh ya. Oke, RTK gitu doang ternyata. Ani bangunnya cepet banget lu, Bang. Coba nanti abis ini kita weaken, guys. Ini combo kiri tadi tuh ya. Kita weaken yuk. Weakennya sih biasa ya. Anjing, jadi gede kah? Oh, enggak. Gue kira jadi gede ya, ternyata kagak, guys. Sama aja. Ini combo bawah nih. Anjir, arwahnya ditarik, coy. Shinra Tensei. Awas, hati-hati, Bang. Hati-hati. Kita majuin lagi. Anjir, kabur-kaburan mulu, coy. Mentang-mentang udah sekarat ya. Nih, kabur lagi nih pasti nih. Tandak tebak. Mati langsung kena air combo ya. Dan aku teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau gak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.